السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله, الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن جابر radhiyallahu anhu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna lam yu'tahunna ahadun من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي ادركته الصلاه فليصلي, فليصلي واحلت, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه وكان النبي, النبي يبعث Ila qawmihi, ila qawmihi khasah wa bu'ithu ila nasi amah, amah rawahul, bukhari rawahul bukhari wa muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu kalau tidak disebutkan setelahnya nama seseorang atau nama ayahnya maka yang dimaksud adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat Ansor dan dari kaum Khazraj. Karena sahabat Ansor itu terbagi dua, ada Aus, ada Khazraj. Yang mana dulu kaum kedua ini selalu bertikai. Akan tetapi datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merubah pertikaian yang terjadi di antara mereka dengan persaudaraan. Sehingga diturunkan oleh Allah ayat Al-Qur'an wadzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa bikum Falsbah tumbin ni'matihi ikhwana Allah telah menjadikan kalian dengan kenikmatannya ikhwana saudara sehingga mereka walaupun berbeda kaumnya ini aus ini Khadraj disatukan dengan sahabat ansor ansor dari kedua kaum tersebut. Beliau ini tidak mengikuti peperangan Badar atau juga peperangan Uhud karena dilarang oleh ayahnya. Ayahnya melarang sahabat Jabir untuk ikut serta di dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar. Tapi, ketika ayahnya terbunuh, beliau tidak pernah absen. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam di saat perang nggak pernah absen setelah terbunuhnya ayahnya. Ayahnya ini terbunuh di Uhud, peperangan Uhud. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab Lah, dari ayahnya Jabir ini, Allah menghidupkan ayahnya sehingga Nabi dapat berbicara secara langsung dengan ayahnya Jabir. Kita mungkin pernah dengar hadisnya Rasulullah yang menjelaskan tentang orang yang mati syahid itu, mereka ingin dikembalikan hidup lagi ke atas dunia dan ingin terbunuh lagi di dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka melihat begitu besar kemuliaan, keistimewaan, anugerah yang diberikan Allah kepada mereka yang terbunuh di peperangan. Sehingga ingin kembali lagi. Lah ini nabi selain dapat dari Allah langsung Kemuliaan keistimewaan bagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, nabi juga mendapatkan berita tentang hal tersebut dari orang yang mati syahid. Yang mana orang tersebut dihidupkan oleh Allah, lalu nabi berbicara secara langsung dengannya dan mengkabarkan kemuliaan keistimewaan yang diberikan oleh Allah, sehingga ia, ayahnya Jabir, ini ingin kembali hidup dan ingin terulang lagi terbunuh di dalam peperangan artinya menjadi syahid lagi. Lah sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang mulia. Sebab Jabir nabi dapat banyak mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti cerita ayahnya tadi Juga cerita tentang uh, Kisah Ad-Dajin Di saat peperangan Khandaq dan yang lain Sebagainya Beliau meriwayatkan hadis daripada Rasul SAW sebanyak 1540 hadis. Sahabat Jabir ini meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis meninggal di kota Madinah setelah buta selama uh, buta di tahun 73 uh, buta di akhir-akhir usianya yaitu di umur usia 73 buta sahabat Jabir saat itu beliau berusia 94 tahun jadi di usia 73 buta Uh, di tahun di tahun 73 buta saat itu usianya 94 tahun. Yang menjadi imam saat beliau meninggal adalah Aban bin Uthman Saat itu menjadi uh, apa? Bupati atau semisalnya di Kota Madinah. Dan sahabat Jabir ini sahabat yang terakhir yang meninggal di Madinah. Sahabat yang terakhir yang meninggal di Madinah adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Kala beliau meriwayatkan hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi wa ali wa wasallam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda utitu khamsan aku diberi lima Allah memberikan kepada nabi lima perkara lah pemberiannya Allah ini yang diberikan kepada Nabi Lam yu'tahuna ahadin minal ambiak gabli Yang belum diberikan Oleh Allah kepada satu pun Nabi sebelumku Allah memberikan lima hal pemberian yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi satupun. Maksudnya para nabi itu juga mendapatkan pemberian dari Allah. Dari lima ini mereka mendapatkan, akan tetapi tidak lima limanya. Jadi ada yang diberikan satu, ada yang diberikan dua dari lima ini. Kalau Nabi lima limanya diberikan kepada Nabi, jadi dibagikan oleh Allah seluruhnya untuk Nabi, sedangkan Nabi Nabi yang lain hanya satu satu, ini dapat ini, nggak dapat yang ini, ini dapat yang ini, nggak dapat yang itu, tapi Nabi nggak lima limanya. Lah lima ini bukan berarti hanya lima ini khususnya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, enggak banyak pemberian yang khusus dari Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi di sini disebutkan lima bukan berarti nggak ada tambahan atau hanya ini tidak ada yang lain enggak banyak. Bahkan Imam Musyuyuti mengatakan ada 200 lebih kekhususian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada 300 lebih kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada Nabi-nabi yang lain. Nah, ini tentunya karena apa? Karena kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan ini Perkara-perkara ini Disebutkan oleh Rasulullah Di akhir-akhir peperangan Yaitu peperangan tabuk ya, Peperangan tabuk Nabi mengatakan Hal tersebut kepada para sahabat Yang pertama Pak Yang pertama Nusir tu birru'bi Aku dibantu oleh Allah Biru'bi dengan rasa takut Gelisah Masih rata syahrin Jarak satu bulan Maksudnya Musuh-musuhnya Rasulullah Ketika akan menghadapi Nabi Mereka Diberi ketakutan Dan kegelisahan Orang kalau takut kalau gelisah menghadapi seseorang itu pasti apa? Kalau itu dalam pertarungan pasti mudah kalah. Kalau dalam persidangan pasti kalah. Kenapa? Yang diucapkan itu pasti salah-salah sudah. Yang mestinya dia harus ngomong ini karena takut akhirnya ngomongnya itu salah-salah akhirnya mestinya dia bisa menang jadi kalah seperti musuh-musuhnya Rasulullah tidak tidak apa bukan sekali bukan sekali peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat melawan orang-orang kafir Guresh jumlah orang muslimnya itu jauh dengan jumlahnya mereka peperangan Badr. Jumlahnya orang Islam hanya 313. Peralatan perang yang dimiliki nggak lengkap. Yang punya kuda dia nggak punya pedang nggak punya tameng. Yang punya tameng nggak punya pedang nggak punya kuda. Yang punya pedang nggak punya tameng nggak punya kuda. Itu pun hanya beberapa orang yang punya, bukan semuanya. Hanya beberapa orang dari 313 itu hanya beberapa orang Anggeplah dari 313 itu 50 orang Padahal nggak sampai segitu yang punya Yang punya nggak sampai segitu Anggap 50 orang Sisanya nggak punya apa-apa Bayangkan coba ini Perang loh ini Perang nggak punya apa-apa Nggak nah, lucu Ya apa perang nggak bawa apa-apa nih seperti ngaji nak ngawak bulpen, nak ngawak buku misalnya Kan lucu ngaji nak ngawak bulpen, nak ngawak Lah ini pernah gak bawa apa-apa ini Tapi apakah kalah? Enggak menang Padahal jumlahnya orang-orang kafir Mencapai seribu dengan peralatan yang komplit dan lengkap Menang Dan terulang di peperangan kondat di peperangan Kondak musuh itu mencapai 10 ribu karena bergabung antara orang kafir gures atau orang musyrik gures dengan orang-orang Yahudi bergabung mereka sehingga kurang lebih 10 ribuan sedangkan saat itu termasuk awal-awal Nabi di Madinah belum banyak yang Islam tapi Menang, kenapa mereka sebelum menghadapi nabi, walaupun mereka yang mendatangi atau yang menantang, akan tetapi ketakutan dan kegelisahan ada pada diri mereka. Jadi, dibantu oleh Allah dengan kegelisahan sehingga nabi mudah memenangkan peperangan dengan mereka. Nah, jadi, kalau dihitung peperangan yang dilakukan Nabi dengan kemenangan itu luar biasa, kekalahannya hanya beberapa kali, hanya beberapa kali seperti peperangan Hunain, ya. atau peperangan Uhud misalnya, hanya beberapa kali, tapi kebanyakan enggak, ibaratnya tinju itu ya, menangnya itu dengan pertandingannya itu seperti nggak masuk akal itu walaupun jumlahnya minim ataupun peralatan minim kenapa dibantu oleh Allah mereka di penuhi dengan rasa takut gelisah sebelum bertemu dengan Nabi atau sebelum melanjutkan atau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berperang. Lah kenapa disebutkan satu bulan jarak satu bulan karena musuhnya Nabi itu tidak akan lebih jaraknya dengan Nabi itu dari satu bulan. Dulu kan nggak ada pesawat ya. Kalau sekarang kan ada pesawat, nggak ya. ada jarak tempuh satu bulan. Kalau dulu kan jauh-jauh. Bayangkan Mek Mekah ke Madinah itu kurang lebih 18 hari perjalanan dengan uh, apa namanya? Uh, onta atau semisalnya 18 hari jauh belum yang dari tempat-tempat lain misalnya di Syam dan yang lain sebagainya lah ini gak lebih makanya disebutkan di situ masih syahrin nah, dibantu dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan di situ nusir tubir robi yukzafu fi kulubi a'dai wa fi jadi di tanamkan oleh Allah di hati musuhku rasa takut sejauh perjalanan satu bulan atau dua bulan itu yang pertama yang diberikan oleh Allah kekhususian kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada yang lainnya daripada para Nabi. Yang kedua Waju'ilat liyal ardu Masjidan watahura Dijadikan untukku bumi Itu sebagai masjid Watahura dan alat bersuci Bumi ini Bisa kita lakukan sholat dimanapun walaupun tanpa alas seperti sajadah dan semisalnya kita sholat nggak pakai sajadah atau semisalnya nggak masalah lu kan najis najis dari mana kelihatan kita najisnya tahu enggak cuma be kena IPT. be La nah, BE ini nggak bisa jadi hukum. Nah, ada pembunuhan misalnya, polisi, BE DE, si mati ini. Nah, coba mau tanya saya ke kepolisian misalnya, ke pengadilan, apakah itu bisa jadi anu, nggak bisa, om BE E. -E ya. Ya. Di hukum itu orang yang pasti ini yang bunuh. Iya, ini. Buktinya nah, ada buktinya ini, ah baru. Kalau dituduh ini tapi tidak terbukti ya dilepas. Sama dengan bumi ini, Allah menjadikan khusus untuk umatnya, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Buminya itu suci. Jadi mau sholat dimanapun bisa. Bisa jadi masjid tempat sujud. Bisa untuk sholat dimanapun. Kecuali kalau memang benar najis. Ada orang kencing atau kambing kencing atau ini kelihatan tahu baru. Tapi kalau enggak, enggak bisa kita hukumi kemudian itu najis lah sehingga kita bisa sholat dimanapun adapun umat-umat terdahulu mereka nggak bisa sholat kecuali di tempat tertentu orang Yahudi orang Nasoro ada tempatnya di mana mereka di gereja atau di kelenteng atau di tempat-tempat peribadatan mereka tapi orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, di musola bisa, di masjid bisa, di rumah bisa, di atas kendaraan bisa, di lapangan bisa, di atas perahu bisa, dimanapun bisa sholat, mau di daratan, mau di lautan, mau di udara bisa sholat. Bukan tempat khusus dimanapun tempatnya, yang penting bukan di kamar mandi. Nah, makanya ada sholat di tempat-tempat yang apa boleh sholat tapi ada yang tempat yang dimakruhkan sholat. Seperti apa tempat sampah kita sholat? Makro. Boleh, boleh sholatnya, tapi makruh Atau tempat penyembelihan kambing, sapi, dan semisalnya, boleh, boleh tapi makruh tapi kalau mereka nggak bisa, mereka tidak boleh sholat atau tidak sah sembahyangnya atau ibadahnya kecuali di tempat yang ditentukan. Tapi kita nggak. Nah itu termasuk apa? Kekhususian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Selain jadi masjid, juga jadi tohuro alat bersuci. Kalau kita nggak bisa pakai air untuk berwudu, kita tayamum. Dengan apa tayamum? Dengan debu. Nah, di situ dimaksud maksudkan ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan debu. Nah, kalau yang mengatakan tanah berarti bagian apapun dari bumi ini bisa untuk tayamum. Tapi ada yang mengatakan enggak, itu adalah debu yang dimaksud. Ini suci, bisa untuk bersuci. Jadi kita kalau enggak ada air enggak bisa alasan kemudian meninggalkan salat. Kenapa? Bisa dengan tayamum. Bah Bahkan kalaupun kita tidak mendapatkan air untuk wudhu dan tidak mendapatkan debu untuk tayamum, maka tetap kita wajib sholat yang dinamakan dengan sholat fardhu tahuran. Sholatnya dilakukan untuk hormatil wajat, untuk menghormati waktu seperti yang dibahas di dalam kitab fikih. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah: Fa ayyuma rajulin min ummati fal Maka siapapun seseorang daripada umatku, dimanapun ia berada dan datang waktunya sholat atau masuk waktunya sholat, maka hendaknya ia sholat. Jadi dimanapun katanya Nabi, dimanapun berada seseorang datang atau masuk waktunya sholat, hendaknya ia sholat baik itu dengan wudhu kalau memang ada air atau tayamum memang kalau tidak ada air yang ketiga wa uhilat lial dihalalkan untuk ku al ganaim ganima rampasan rampasan perang rampasan perang ini yang diambil dari peperangan dengan orang-orang kafir yang diambil dari orang-orang kafir Hartanya orang kafir karena peperangan Atau juga karena fe Fe itu apa? Fe itu orang islam yang keluar dari agama islam ke agama yang lain Hartanya menjadi fe Fe itu ditangguhkan Ditangguhkan Lah harta ini bisa kembali menjadi miliknya kalau dia kembali ke islam tapi kalau tidak kembali ke Islam, maka harta ini bukan miliknya, maka harta itu masuk kepada baitul mal. Ini kalau di dalam syariat Islam. Nah, tapi sekarang nggak ada ini, nggak ya, ada. Untuk sementara ini nggak ada. Tapi di akhir zaman bakal ada lagi nanti. Renima ini rampasan perang bakal ada lagi di akhir zaman. Nah, kalau sudah muncul ya, imam Mahdi baru kembali lagi. Seperti zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang belum ada, nah, sekarang belum. Dihalalkan ini untuk umat uh, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Rani rampasan perang. Lalu Nabi Nabi yang lain ada dua kemungkinan. Ada Nabi yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk jihad. Jadi nggak ada jihad dalam kenabiannya tidak ada jihad. Sehingga kalau nggak ada jihad tidak ada perang dengan orang-orang kafir Maka nggak ada Lanimah ya. Ada lagi yang mengatakan yang kedua Ada nabi-nabi yang lain Ada jihad Perintahkan jihad oleh Allah Akan tetapi Lanimahnya rampasannya tidak boleh dimakan Tidak boleh digunakan apapun Sehingga rampasan yang mereka Apa harta yang mereka dapatkan dari peperangan Itu dikumpulkan satu tempat Kemudian terbakar bukan dibakar, terbakar dengan sendirinya. Di dalam syariat Nabi Nabi ter, tapi Nabi Muhammad enggak. Dalam syariat Nabi Muhammad Allah menghalalkan rampasan perang itu untuk dibagi dan dikelola. Karena itu kalau kita belajar dalam ilmu fikih Ghanima ini nanti dibagi Rampasan perang itu dibagi Dibagi orang yang ikut perang Yang orang ikut perang ini pun dibagi Ada yang Jalan ada yang berkuda atau semisalnya, lah. Ini mendapatkan bagian yang berbeda-beda. Kemudian, yang nggak ikut perang dapat bagian, yang nggak ikut perang juga dapat bagian. Jadi, dibagi nanti beberapa persen, seperti yang dijelaskan dalam ilmu ilmu fikih, karena ya. itu dibagi rata adil, ya, dibagi rata dan adil oleh Rasul SAW sehingga boleh dikelola dan dibagi dan itu khusus untuk Nabi Muhammad sedangkan Nabi-Nabi yang lain tidak kemudian yang keempat itu syafaah aku diberi oleh Allah syafaah syafaat syafaat ini ada dua ada syafaat secara umum ada syafaat secara khusus nah. lah syafaat secara umum itu dimiliki para nabi yang lain bahkan bukan hanya para nabi, ulama mereka juga mendapatkan apa? wewenang memberikan syafaat kepada keluarganya dan yang lain sebagainya itu syafaat secara umum. ada syafaat secara khusus yaitu syafaatul udma yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada yang lain. jadi syafaat yang teragung Syafaat yang terbesar diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada yang lain. Baik itu para nabi, para rasul, apalagi para ulama atau Aulia. Ya, syafaatul, uzma. Nah, syafaat itu macam-macam ya. Ada syafaat itu yang membuat seseorang bisa masuk surga tanpa hisab. Dengan syafaat, orang tersebut bisa masuk surga tanpa Ya, Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita daripada mereka. Nah, ada lagi orang yang wajib masuk neraka, tapi mendapatkan syafaat sehingga mereka terhindar dari neraka. Sudah dipastikan ini masuk neraka, tapi mendapatkan syafaat akhirnya dia terhindar dari neraka. Ada lagi yang sudah masuk ke neraka, disyafaati akhirnya keluar dari neraka. Ada lagi yang mendapatkan syafaat, dia di surga. Dia termasuk ahli surga, ahli jannah. Mendapatkan syafaat sehingga dia di dalam surga ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Jadi bukan syafaat itu bukan hanya untuk orang yang masuk neraka atau dikeluarkan dari neraka, tapi orang yang di surga ketika mendapatkan syafaat pun berarti derajatnya di surga meningkat. yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad syafaatul Uthma sedangkan yang lain itu bisa dilakukan oleh para nabi dan para aulia ya. kemudian yang terakhir Wakanan nabiu yubas ila kami khaso wabu itu ilan kafah atau amah para nabi itu diutus oleh Allah kepada kaumnya saja Nabi Adam kepada kaumnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya Nabi Nuh kepada kaumnya Nabi Musa kepada kaumnya Nabi Isa kepada kaumnya tapi aku enggak katanya Rasulullah wa ilan nas ama aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia ya kepada seluruh umat ya secara keseluruhan baik itu zamannya ataupun yang sebelum zamannya begitu juga yang setelahnya nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam nah ini lima perkara kekhususian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya, Sebagian ya sebagian Ini lima ini sebagian dari kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Karena itu mudah-mudahan Dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Kita mendapatkan kemuliaan itu dari Nabi Muhammad Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di, Dengan ampunannya Dengan rahmatnya, hidayahnya dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad di dalam surganya amin Allahumma amin sallallahu alaihi wa Muhammadin nabil ummi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin